Kita ke informasi lain, pemirsa. Puncak peringatan HUT ke-77 TNI Angkatan Udara digelar meriah di Lanut Halim Perdana Kusuma. Berbagai rangkaian acara digelar mulai dari upacara hingga atraksi dari prajurit TNI Angkatan Udara. Salam hormat kami, Foxtrot Live! Puncak peringatan HUT ke-77 TNI Angkatan Udara diberiakan sejumlah atraksi dari prajurit TNI Angkatan Udara. 3.693 personel dilibatkan dalam peringatan dan dipimpin langsung Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono. Demonstrasi udara ditampilkan oleh prajurit TNI Angkatan Udara untuk masyarakat dan tamu undangan, salah satunya atraksi pesawat tempur, seperti pesawat F-16 Fighting Falcon yang membentuk formasi 77. Sejumlah tokoh terlihat hadir seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Kapolri hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Peringatan HUT TNI Angkatan Udara digelar cukup meriah dan dipenuhi warga. Kegiatan hiburan pun menjadi acara selanjutnya setelah rangkaian upacara dilaksanakan. Momen tersebut rupanya dipakai oleh sejumlah tokoh yang hadir untuk berjoget ketika lagu Ojo Dibandingke dinyanyikan.